أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Dan berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, berapa banyak dari golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Amanya mari kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu. Saya nak lihat ayat dalam tadabbur pada malam ini adalah ayat 26 dalam surah Al-Baqarah. Ayat berikutnya sampai kepada ayat kisah yang berkaitan dengan soal Jalut dan Qalut. Allah Subhanahu wa Taala sebut: Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan tentang kisah ketua-ketua daripada Bani Israel, ila al-mala'i min Bani Israel min ba'di Musa, yang datang sesudah Nabi Musa.
ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, Nabi yang datang lepas daripada Nabi Musa alaihissalam, ib'ats lana malikan yuqatil fi sabilillah, nantilah seorang raja kepada kami supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Tidakkah kamu perhatikan ada kelompok ketua-ketua Bani Israel ini berkata kepada Nabi mereka, nantilah seorang raja yang boleh berperang bersama dengan kami untuk berdepan dengan musuh. Lalu jawab Nabi itu, qala hal asaitum in kutiba alaikum qital. Nabi itu menjawab, apakah mungkin sekali kamu ini jika diwajibkan ke atas kamu berperang, alla tuqatilu, nanti kamu bimbang, nanti berlaku kepada kamu, kamu tak pergi perang, bimbang akan jadi macam itu. Bila Nabi mereka buat argument macam itu, kata ukut, namun dia tak pergi perang. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Macam mana kami takkan pergi perang sedangkan kami pernah diusir daripada tanah air kami, dan anak-anak kami juga berlaku demikian. Makna kami ditindas, anak-anak kami ditindas, tanah kampung halaman kami dirampas oleh musuh. Falamma kutiba alaihim al-qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bis-salimin. Namun tak kala mereka diletakkan untuk pergi berperang, mulalah mereka itu berpaling, tak mau untuk pergi berperang. Walaupun pada asal mereka minta kepada Nabi mereka untuk pergi perang, dan setelah Allah mengkabul, Allah memenuhi permintaan mereka, mereka pun tawallaw illa qalilan minhum. Ramai yang lari, tinggal beberapa orang saja yang tak lari. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Maksudnya cerita tentang kisah berkenaan dengan kelompok malak min Bani Israel. Ini cerita yang membabitkan tentang tentera-tentera Janut yang telah memusnahkan pengikut-pengikut yang pernah beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Lepas Nabi Musa datang lagi utusan Nabi yang lain, Nabi itu bercerita pada mereka tentang kalau kamu Allah fardukan untuk diperang sebab kamu minta, kamu boleh ke tak, nanti bimbang kamu tidak pergi. Dan Nabi ini macam dah tahu sifat kelompok Bani Israel ini, cakap lisan. Bila tiba masa untuk pergi berperang, tawallau illa qalilan minhum, mereka akan lari tidak pergi berperang, mereka sebahagian kecil daripada mereka saja. Wallahu alimun bizzalim, Allah tahu sifat orang-orang yang zalim tersebut. Baik. Cerita itu adalah dipanggil itu macam kesimpulan. Kesimpulannya, wah ni tak pergi berapa. Lepas melantik seorang untuk memimpin ketumbukan pergi perang, mereka tak pergi pun. Mereka hanya berkata nak pergi, mereka hanya minta. Setelah Allah kabulkan permintaan mereka, mereka sebenarnya kelompok yang memang suka mengharapkan tatamanna liqa'al adu, cita-cita nak jumpa musuh. Tatamanna liqa'al adu, kamu atau mereka yang tamanna liqa'al adu, cita-cita nak jumpa musuh. Tapi lepas Allah bagi pada mereka ketetapan, mereka lari. Tawallaw illa qalilan minhum, mereka sebab kecil yang sebab. Lalu bawa Allah ikutkan cerita itu. Apa ceritanya? Cerita tentang
وقال لكم نبيكم dalam ayat 247. وقال لكم نبيكم إن الله قد بعث لكم قالوا تمن. Dan berkatalah kepada mereka Nabi mereka, Allah melantik di kalangan kamu Talut sebagai ketua, sebagai raja. Qalu anna yakunu lahu al-mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Tadi mereka minta semoga dia nanti ketua. Mereka bukan nak lantik, mereka suruh Nabi itu Allah lantik. Mereka suruh Allah yang bagi siapa nak jadi ketua akan lantik. Bila Allah yang pilih, Allah pilih siapa? Allah pilih Talut sebagai ketua. Bila Allah pilih Talut, Talut yang terkenal miskin, tidak ada harta, bukan di kalangan bangsawan, bukan di kalangan mana untuk Bani Israel, orang besar dalam Bani Israel. Tapi dia ni orang hebatlah, cuma dia ni tidak berkedudukan macam orang Bani Israel. Lalu Nabi tadi kata, Allah nanti untuk jadi ketua kamu namanya Talut. Talut akan membimbing kamu. Qalu mereka jawab, anna yakunu lahu al-mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu. Mereka kata, macam mana pula dia akan menjadi ketua di kalangan kami? Siapa dia ni? Kalau ikut dia dengan kami, wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu, kami lebih layak jadi raja atau jadi ketua berbanding dengan dia. Dia ni tak layak langsung. Pasal apa? Wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Di mana dia harta? Apa ukuran dia? Harta pun tak ada. Bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan orang miliknya, tak ada benda tanah pun tak ada. Siapa dia pula? Sebab ukuran mereka, orang yang layak bersama mereka untuk jadi raja mesti lebih kaya pada mereka, yang lebih banyak harta daripada mereka, yang lebih memiliki ekonomi daripada mereka. Lalu jawab Nabi kata, qala inna Allah astafahu alaikum. Allah yang pilih dia ke atas kamu. Allah yang pilih Talut tadi untuk ketua ke atas kamu. Wa zadahu basqatan fil 'ilmi wal jism. Allah pilih itu kerana pada Talut tadi ada dua kelebihan. Pertama ilmu, yang kedua jism. Nampak? Dia ada dua benda. Dia orang yang ada ilmu. Kalau mengharapkan knowing, ya, dia ada ilmu. Pengetahuan, dia ada. Yang kedua, kalau mengharapkan dia ada doing, dia pasti buat. Sebab dia ada jasmani. Syarat nak jadi ketua, mesti knowledge. Dan mesti movement. Orang yang ada knowledge, dan dia bergerak dengan knowledge itu. Kan? Bukan yang ada harta. Harta ni positioning, maknanya orang itu di position, duduk di situ. Kamu cakap pasal harta, kamu cakap pasal Talut, dia tak hebat. Pasal Talut tak ada harta, kamu ada harta. Kamu ada harta, itu harta bapa kamu, harta keturunan dan keluarga kamu. Kamu dapat warisan, kamu kebetulan ayah kamu kaya, jadi kamu kaya. Dia ni, dia bukan dipositionkan di situ. Dia memang orang yang memiliki kelayakan. Ha? Capable duduk dekat dia. Dia ada dua benda. Ya Allah letak syarat dia cukup. Wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Dan dia menambahkannya kepada Talut tadi ada dua benda saja. Ilmu dengan jism. Kan kita sebut alat untuk leader ni apa? Tools for leader adalah knowledge. Orang yang jadi ketua, tools dia bukan lain. Tools dia tu satu ya, knowledge. Dia ada pengetahuan. Sebab bila orang tu ada ilmu, ilmu ni lebih pada orang lain. Automatically dia jadi ketua. Sebab orang akan rujuk pada dia, orang akan tanya dia, orang akan ambil daripada dia apa benda. Tak apa dia cakap orang dengar. Pasal dia bercakap dengan knowledge. Sebab tu orang tak cakap dengan knowledge, dia tidak dapat respect, tak ada siapa yang hormat. Dia bercakap ikut emosi, dia paksa orang ikut pandangan dia dengan tekanan. Betul-betul sahabat saya kata, kalau orang tu dia cakap benda yang knowledge, dia tak ada tekan, dia sebut ya.
dia cerita, dia berita, orang pasti ikut. Tapi kalau dia bukan knowledge, dia kena tekan ni yang saya cakap ni betul, kena ikut. Kalau sebab tak ikut, jaga. Dia terpaksa tekan lagu tu sebab dia tidak cukup knowledge dan dia tak boleh convince orang sebab dia tak percaya untuk pengaruh orang yang cerita. Allah ni bukanlah tak cerdik sangat kalau dia lantik bangsawan di kalangan kamu. Tapi tak ada dua benda, dia buat apa? Kalau tak ada al-ilm wal-jism, ha? Sebab anak pengaruh mesti ada ilmu, tapi tak cukup pula dengan ilmu sendiri. Ilmu baru half. Half lagi, mesti movement, mesti doing, mesti buat, mesti bergerak, mesti ada tenaga. Jadi cukup lah syarat. Quran sebut lama dah, Quran dah berkata lama dah, Quran sebut dalam cerita Quran dah lama. Orang hari ini baru kaji, tidak cukup dengan hanya ada knowledge, tapi kalau tidak ada movement, kalau ada knowing but tidak doing, tidak cukup. Mesti cukup berdua, kan? Jadilah, kita sambung. Walaupun dia tidak ada harta, tapi dia ni adalah orang yang postatam fil ilmi wal jism, keluasan dari segi ilmu dan kekuatan dari segi tubuh badan. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah dan nanti siapa jadi ketua itu kehendak Allah. Ingatlah dia ada kut Allah Taala bagi may yasha, siapa yang Allah mahu. Siapa yang Allah Taala nak. Ha? Macam disebut Allah masukkan ke dalam surga lima yasha, siapa yang dia kehendaki. Ingatlah perkataan ini bukan maksudnya macam tu. Perkataan ini dekut. Dekut ni maksudnya dia ada mafhumnya. Bila Allah Ta'ala kata Allah masukkan surga kepada siapa dia kehendaki, Allah ampunkan dosa kepada siapa dia kehendaki. Siapa dia kehendaki itu bukan dikehendaki Allah. Siapa dia kehendaki itu maksudnya siapa yang memenuhi kehendak Allah, Allah bagi waktu untuk mendapat kelebihan. Bila Allah kata ayat ni, yu'ti mulkahu may yasha, Allah bagi ketua pada siapa yang dikehendaki. Setelah orang tu memenuhi ciri-ciri yang Allah nak, itu baru kehendak Allah. Allah dia bagi suatu apa dipanggil level dia ada. Siapa memenuhi level tu, orang tu dia nanti. Macam kita kata, aku kalau boleh nak menantu aku sekian-sekian, macam ni, spek dalam dunia. Jadi siapa yang memenuhi syarat aku, dia boleh jadi menantu aku. Automatically orang tu kena berusaha keras untuk memenuhi ciri-ciri itu. Bukan Allah tiba-tiba pilih toluk, tak. Allah latih toluk, setelah toluk memilih ciri-ciri yang Allah mayyasha, siapa dia kehendaki oleh Allah. Aku masuk ni, okay. Baik. Wallahu wasi'un 'alim, dalam ayat 247 Allah tu luas pengetahuannya. Okey. Ayat 248 tu cerita tentang satu benda lain. Apalah itu, kita skip sekejap pasal dia hanya cerita tentang ada tentang kisah Ajabu tapi tabu. Itu dia tak yang lain sebab dia tidak ada. Kita terus masuk dalam ayat 249. Okey, maka ceritanya maka berlakulah pertemuan di antara Toluk dengan Jaluk. Ayat 248 saya tangguh sekejap kerana dia untuk bahasa lain. Ini bukan skim, eh? Kita tak nak dia jadi terputus sebab dia ada sambung ayat 249. Nanti kita tengok apa maksud cerita yang belakang. Sebab Quran ini bagus, jangan dia cerita tu dia tak nak bagi orang bosan. Dia tak nak orang fokus, kemudian bila fokus, tak dia bagi satu cerita lain. Itu kaedah filem kan? Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, ni kaedah orang buat filem. Kaedah orang buat filem macam dia nak, mula-mula dia bagi gambaran besar filem. Fuh, baru dia go to detail. Bila detail, celak tu, ada adegan lain yang macam tak nak kena-mena dengan filem tu. Kemudian dia masuk balik dalam filem tu, nak bagi variasi. Quran tu cerita macam filem cerita. Kenapa orang buat filem? Sampai boleh buat macam tu? Sebab dia pun kan buat filem lama dah. Hollywood ni kan lama dah. Bollywood kan lama dah. Jadi bila lama-lama, dia do and do, always doing, sampai dia tahu macam mana yang paling orang stop. Quran
Sebab tu saya nak kalau tulis satu buku tajuk dalam buat filem berdasarkan kisah Paulus. Making film meniru jalan yang dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Talut dan Jalut. Nampak tu, lepas tu siapa nak buat film? Mari kita baca surah ni, nampak tak? Kita nak buat film. How to make film? Macam mana nak jadi film maker? Tapi film itu meniru surah Al-Baqarah. Tapi tajuk tu tak berapa orang minat lah. Pasal film ni kan lah. Orang tak nampak film, musik orang tak nampak, bola saya orang tak nampak, sukan orang tak nampak. Orang nampak sekali Islam dengan satu ketanya lah. Saya tak tahu lah, masih kecewa lah. Lagi tak keluar daripada kumpul itu. Lagi umat Islam tak keluar, bawa Islam keluar, saya masih kecewa lah. Kalau umat Islam hanya masuk ke masjid, kemudian balik ke masjid, saya masih kecewa. Saya nak orang Islam masuk ke masjid dan keluar membawa agama di tengah orang ramai. Bukan balik ke masjid. Masjid tempat cah betul. Contoh kita duk belajar lama dah. Ada yang set cah. Saya boleh jumpa seorang budak. Dia terang pasal iPhone. Dia tak bang, kalau abang cah sini pun. Kalau ada 40%, abang tak ada cah, dah ambil piang lagi. Kalau 40%, abang cah piang lagi. Dengan cah lagi. Tapi dia nak cah piang. Biar dah habis tu, boleh pojang. Sebab kalau orang tak habis, apa tu? Jam, kosong. Jam, kosong. Tu bateri tak tahan jadi kong. Sebab 40% tak habis, dia berjaya. Saya tu lupa apa betul. Orang kita jam dengan Islam, tak hujan. Ni nak Ramadan, jam lagi. Jam, dia jam sangat kuat, tapi tak penuh. Penuh lah, 100%, pok jam lagi. Jam, jadi apa? Tolu ada harta, tolu tak ada kekuatan. Allah Taala kata kekuatan tolu adalah
lagu. Jadi lagu buat lagu. Ingat baca Quran boleh jadi lagu. Betul kata Imam Qurtubi bila dia huraikan ayat wa minan nasi ma yashtari lahu wal hadis liudilla an sabilillah dalam surah Luqman. Dia cerita pasal terdapat di kalangan manusia yang menjual lahu wal hadis. Lahu hadis ni orang kata muzik. Muzik tu tiba-tiba buat orang hingga terlalai. Imam Qurtubi huraikan bukan lahu hadis tu berkaitan muzik saja. Bahkan orang baca Quran sampai melalaikan manusia dengan Quran pun dikira menyesatkan manusia. Bila Quran pun jadi lalai, kata Imam Qurtubi. Bila Quran dihurai sampai tahap orang hilang fokus kepada maksud Quran. Kan? Hidup bincang hari ini. Tongkat Nabi Musa buat pada kayu apa? Orang pun kata pada kayu pokok. Jadi kayu pokok pun tak buat tasbih. Itu yang mahal sikit. Tentuan. Itu saya kata peduli apa? Tongkat Nabi Musa buat pada apa? Penting sangat kan tongkat Nabi Musa buat apa? Apa penting tongkat Nabi Musa dengan kita? Kalau orang tanya, habis tu dah tahu tongkat Nabi Musa buat pada apa? Habis tu? Tak ada guna dengan kita. Haa, macam orang tanya borak kan? Borak ni, lagi dia boleh korban ke tak? Langsung tak ada guna-guna. Kami ni lama asal kena sedar borak nak tahu tu. Borak ni kalau buat masa kicap, sedar kan apa masalah? Ada apa cicak yang asal? Baik kurai tak tu. Tak penting. Sebab tu bila sahabat Nabi tanya Nabi. Yas'alu laka'an hatim lah. Mereka tanya pasal bulan. Dia pun nak tahu bulan ni pasal apa. Ada masa dia penuh. Ada masa dia sabit. Ada masa dia segerak. Dia pun kalau bukan boleh nak suruh Nabi mulai tu. Kenapa bulan? Kenapa separuh? Kenapa sabit? Kenapa jadi hilang? Kenapa batul munin bulan penuh? Kenapa separuh? Nak suruh Nabi urat. Oh, separuh ni separuh dia gini. Tak. Allah putus siap-siap. Yas'aluna ka'an ahillah. Kul hiya mawaqitu linnas. Bagi tahu bila mereka tanya pada masa bulan tanda pada sabit. Tujuan bulan untuk menjadi tanda waktu bagi manusia. Tahu bulan berapa, tahu masa berapa. Nabi Allah Ta'ala nak bagi tahu. Yang manfaat masa bulan, pada dengan sebab bulan tu jadi betul-betul demikian. Kamu tahu, ni pertengahan ke, ni hujung ke, ni bidang. Kamu tak payah tahu kenapa dia sabit. Itu yang tak mampu dia jadi sabit masih ada dajat untuk makan sekitar dia. Itu semua hukum berlaku kan? Ini tahlil dalam agama tuan-tuan. Saya kerang nama dah tahlil dalam agama ni. Tuan-tuan, tahlil dalam agama ni menyebabkan kita tak pergi jauh. Oh ya Allah. Kita tahlil dalam agama ni. Pasal apa banjir berlaku, ini kerana dosa-dosa kita. Kita jawab tak? Macam mana dosa kita boleh jadi banjir? Itu saya tak faham. Yang saya faham, Zohar Fasad fil bahri wal bahri iman kasabat aydin nas. Lahir kerosakan di daratan, di daratan adalah hasil kerja manusia. Maksud maksiat di situ, hampir buat sampai dongkang tak ada. Projek hang tak teratur, hampir hujan bertakung, ya jadi banjir. Itu maksud maksiat kerana hang tak jaga alam. Seorang penunggu banyak jadi hujan turun lebat tak yang terbalik kali macam ni tak Kelumpur sudah turun hujan Kelantan tak turun hujan ada orang tulis dalam Facebook mungkin kerana orang Kelantan banyak dosa jadi hujan pun tak turun dan kemarau berlaku di Kedah pasal orang Kedah kurang zikir kepada Allah Ta'ala tuan-tuan penunggu paling banyak di mana tuan-tuan itu saya tak boleh kait. Macam mana dia jadi takdiul? Bila kita kata lagu ni, aku tengok dia kurai jadi sekular. Tak, kita bukan cakap pasal sekular. Kita cakap pasal tak ada nas. Mana nas? Ada nas. Mana nas? In kuntum suadanya faktu kuhanakum in kuntum suadanya. Kalau kita benar, mana dalil dia? Dalil menunjukkan dengan sebab maksiat kamu buat Allah sekalian. Yang ada dari umum cerita pasal lahir kerosakan kerana kamu yang buat rosak. Itu dia. Memanglah ada hadis yang cerita pasal akan jadi kemarau kerana 15 perkara terjadi. Tapi kena tengok huraian apa dia. Jangan tengok zahir saja. Hadis dia kalau baca zahir sahaja, Itu buat kopi mengaji mustalah hadis, mengaji mafhum hadis.
penting. Penting tu tak jadi nombor ni. Pasti kau pakai tongkat. Nabi di antara sunnah ni memegang tongkat. Tengok Allah wakwa Nabi pegang tongkat tu. Umur 20 tak ada yang pegang tongkat. Ni tak ada tua lagi pegang tongkat. Kalau kata saya ni taklah pada. Jadi pegang tongkat, mudah-mudahan bila saya pegang tongkat ni, nampaklah baca sunnah Nabi. Padahal ada yang dia tu dah. Tak larat. Tua. Itu maksud saya. Jadi nak cerita pasal tolu bagi clear, bukan nak cerita tolu ni siapa dia, keturunan mana, anak cucu siapa, itu semua tak payah. Sebab dia tak memberikan manfaat. Baik. Lalu dia kata falamma qasala tolu tu min juru, tak kala keluar tolu dengan tentera-tentera ini, pergi tu nak lawan dengan janur. Masa keluar itu nak tengok siapa bersama dengan Talut, siapa yang tak bersama. Allah pun uji, innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'am minhu fa innahu minni illa man ightara ghurfatan bi yadihi. Dan apa keluar amat tak predict yang mana akan menjadi tentera yang betul-betul, mana yang tidak betul. Sebab tak boleh halang. Dalam perjuangan Islam, Nabi pernah sebut, inna allaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Dalam peperangan, dalam perjuangan, dalam kita untuk berdakwah, kita tak boleh reject sebarang orang. Kita kena terima semua, walaupun orang itu belum baik sepenuhnya. Sebab kadang-kadang agama ni menang, kata Nabi, dengan orang-orang keji, orang-orang fajir, orang-orang buat dosa. Kan? Kita jangan ingat bila dia buat dosa, dia tak boleh bantu kemenangan Islam. Kita selalu diajar, kalau orang tu buat dosa, Islam akan kalah. Tak, itu lain maksudnya. Kita pernah dengar cerita pasal ketika Umar Al-Khattab hantar tentera untuk perang. Ini satu peperangan dengan Rom. Tentera Islam tak menang, tentera Rom pun tak menang. Jadi pergi tak menang, tentera Rom pun pergi tak menang, tak kalah tanpa menang. Datang saja apa nama Nabi, sorry, Umar. Sebab masa tu permintaan hantar tentera bantuan, sebab kami tak menang, tolong hantar tentera bantuan. Panglima masa tu tulis surat pada Umar yang menjadi khalifah, ya Amir Mu'minin, wahai Amir Mu'minin, hantar kepada kami tentera tambahan. Umar kata tak, aku tak hantar, aku nak pergi tengok ke siapa. Pergi-pergi tengok, dia cek-cek semua barisan, semua perjalanan. Ada satu masalah, sok dia pun bengkok. Sok solat dia pun tak sama, tak lurus, bengkok. Bila sok tak sama, orang kata ni, pasal ni lah kau kalah. Pasal ni lah kau kalah. Tuan-tuan, itu bukan miracle, tuan-tuan. Itu bukan benda ajaib. Pasal yang kosong tak betul. Jadi Islam tak boleh menang. Kita perlu kian itu. Ha, pasal yang malam semayang semua selesok tak bengsor bengkok. Itu Islam tak boleh menang. Oh, bayar nak amat. Benda ni, kena jelas molek. Apa maksud orang? Ya? Oh. Ada yang kata bersugi juga. Sebab kamu tak bersugi, dan kamu kesok, kamu tak sama, maka kekalahan berlaku pada kamu. Tiba-tiba saya buku baca satu buku orang putih, saya jumpa yang Allah sebut ke dalam itu. Tadi buku The Legacy. Legacy ni cerita pasal All Black, satu grup yang main rugby di New Zealand. Dia ada lambang Fernley tu kan, yang pakai baju All Black. Saya tanya tuan-tuan tahu, tuan-tuan tuan peluk semua kan, saya tahu kan. Setiap kali dia lawan, dia jarang kalah. 86% perlawanan yang dia pernah impor, dia asyik menang. Dalam Wikipedia sebut, hanya ada 5 buah negara yang pernah beat All Black. Lepas tak tahu. All Black always win. Hingga kan seorang putera namanya James Kerr pergi kaji, kenapa All Black hebat sangat? Terkejut dia jumpa satu budak. Bila All Black meraihkan kemenangan, dia buat surat buat parti
di patinya kan buat yasin tu. Ongti, nama ongti keluar yasin selama. Jadi mereka buat parti ialah merahikan ajak wartawan semua datang. Habis saja parti, orang pakat balik, wartawan pakat mula meredah. Player-player dia akan ambil pelaku sampah dan sapu-sapu. Player dia ambil pelaku sampah, sapu-sapu. Jadi dapat dia sekolah, dapat buat ke sekolah mula-mula. Sweeping. Dia orang ada satu persapah adalah sweep. Mereka akan sapu-sapu. Bila habis orang ini. Macam mana jadi persapah besar? Sebab mereka dah international, peringkat besar. Sebab mereka punya persapah, nak menang susah. Tapi yang paling susah, nak mengekalkan kemenangan. Kemenangan boleh dicipta, tapi karakter kemenangan itu meneruskan kemenangan seterusnya. Nak melahirkan karakter kemenangan, orang yang sanggup buat benda besar dan tidak pandang remeh benda-benda kecil. Oh, kau nampak dengan bila tanya kenapa sapu-sapu, simple ya persapuannya. Kerana kalau kami biarkan, sampah kan belum berlumpukan dan sampah kan banyak. Tak ada sapu nak tolong sapu, kami sapu sebab orang akan balik lepasnya. Kalau kami biar, sampah akan banyak. Jadi bila kami sapu, maka dia akan bersih. Dan teringat, sampah sentiasa akan datang. Hari ini kami sudah sapu, esok dia akan ada lagi dan kami kena tetap sapu. Begitu juga dengan kemenangan. Kemenangan tak meripit kalau seandainya latihan tak kuat. Jadi kami kena always berlatih kerana musuh itu ibarat sampah yang kami kena sapu sentiasa. Macam mana orang fikir? Kalau orang bersama orang barat boleh fikir lebih dari Islam, kita nak letak di mana? Itu yang saya takut, saya tengah takut benda ni. Ketika orang boleh fikir apa Islam fikir, kita tak fikir apa Islam fikir, kita hanya fikir benda ajaib. Oh dah, ya Allah, sebetulnya ajaib. Jadi kalau kita sama masuk, nah, dah. Falsafah. Itu saya tahu. Dan rupanya jumpa satu orang, dia cuba latih kepada football Amerika. Saya terlupa nama dia. Dia bila masuk bilik persalinan di apa dia tempat mereka berkumpul sebelum masuk perlawanan, dia akan bagi speed yang cukup lama kepada player dia, tapi speednya hanya mengulangi benda ni. Dia ni. Siapa yang belum pakai stocking, sila pakai stocking sekarang. Kalau kita nak masuk perlawanan, pastikan stocking anda tidak ada redot, tidak ada orang panggil apa? Kedutan-kedutan yang menyebabkan bila kamu pakai kasut, stocking kamu kedut. Pastikan setiap seorang stockingnya lurus dan straight. Kerana bila stocking kamu kedut, kamu akan mudah terluka, menyebabkan kamu tak boleh bermain dalam permainan. Sebab bila kaki kamu sakit, kamu terpaksa keluar. Bila kamu keluar, kamu hebat, tapi kamu kena keluar. Yang kena buang bukan kamu, tapi aku. Orang tak audio, hatu orang balas sebut, orang nampak. Bukan pasal samakan surah pasok. Tanda kalau kamu tak dengar arahan tentang sok, kamu tak bersatu hati, kamu masih ada ego, kamu masih fikir diri kamu. Sebab all black, dia punya persapa dia, better people make better all black. Better Muslim make kita menang in the field of the better. Itu maksud falsafah tu. Omar datang cek lepas saya, kamu hati pun tak lepas tu. Ego kamu tinggi. Kamu bila ego, benda kecil kamu anggap remeh. Jadi bila orang panggil, kamu tak dengar. Itu maksud dia. Jadi kena buat ujian. Omar nampak? Bukan Omar tu cakap pasal dia nampak macam ada benda miracle tak? Dia pun cakap pasal dia faham. Macam yang on black faham tu saya kata. Hari ni, bila orang lain faham, apa yang Umar faham, pun letih kita. Letih kita tak tahu. Kita tak faham macam Umar faham. Oh, pun lagi letih. Sebab tadi, sebab orang asyik pangeran betulkan dan samakan sok, tapi orang tak pangeran. Kenapa betul dan samakan sok? Sebab, selagi umat Islam tidak bersatu dengan hati, dan hingga kepada benda kecil pun
mesti berada dalam satu soft. Allah uji dia dengan soft pun tak boleh patuh. Macam mana nak patuh arahan-arahan lain? Ini yang jadi ujian. Inna Allah mubtaliikum binaharin. Allah uji kamu dengan senarai. Sebab nak bagi beza. Siapa yang bersama dengan tolong, siapa yang datang bukan datang. Tapi yang bagusnya, Allah tak buang yang datang dan datang tu. Allah suruh mereka pergi bersama. Nak bagi nampak ramai. Ramai pun penting juga. Kan? Allah pun uji. Faman syaribah minu falai sabini. Ni, dia tolong bawa tentaranya. Ada sungai. Maka tolong pun kata, ni sungai. Allah bagi arahan. Pada tentera semua Allah bagi arahan. Tak boleh minum air sungai ni. Kita turun pergi pelang. Kecuali siapa yang rasa dahaga sangat, manil tarafa urfatan biyadi, yang cedok untuk tadah di tangan dan dia makan melalui minum melalui tangan dia, maka yang itu tak kuat. Tapi kalau hampa cedok pergi penuh dalam botol dalam bekas, hampa tu mentergedalak langgok tadi, yang itu tak boleh jadi tentera-tentera yang baik. Memang kali itu kaedah kardio pun macam tu. Kalau dah awal-awal tiba yang penuh perut nak lari ni pun pandai memang tak mau pergi perang. Kalau memang tak bersungguh, kalau kamu semua makan ikut rahat, pasal rahat jangan minum banyak. Minum boleh tapi jangan banyak, sikit. Sebab kamu nak pergi perang lepas ni, takut kamu tak ada kemampuan nak pergi dengan musuh. Maka ketika itulah bila dah uji demikian, fasyaribu minhu illa qalilan minhum, fatah mentergedam lebih yang sungai tu hingga hanya kelompok sedikit saja yang tak minum air sungai tadi. Falamma jawazahu, tak kala mereka menyeberangi, wa huwa alladhi na'amanu ma'ahu, bila sebabkan sana sampai, tiba-tiba nampaklah tentera jalur datang. Maka pun kata qalu la taqatana al-yawm, Allah aku yang kami ini tak mampu nak kami lemah nak kami, la taqat tak ada kekuatan nak bagi kami, la taqatana al-yawm bin Jalut wa junudih. Tujuh tentera Jalut punyu amanya mati dah kita kan ni. Allah terus siapa yang cakap dah betul, fasyaribu minhu, yang tidak minum air sungai tadi. Jadi tak kisah hal-hal ini. Yang dikira dia boleh tuan. Tuan-tuan, dalam hidup ni Nabi umat macam tu, umat kata kata itu ya. Jangan kita dalam perang dalam hidup. Bila kita kata macam ni, dia argue macam ni. Kita kata macam ni, dia macam ni. Dah. Kita percaya. Dah macam ni. Dia takkan naik ke mana. Dari semua arahan bantah, semua jalan membagi yang proper dia tidak dengar, dia kira dia saja. Tapi maka pada masa itu orang-orang yang beriman, ini sebut hebat orang-orang beriman. Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu Allah, orang yang memang tak minum tadi, memang mereka yakin dengan Talut, mereka percaya dengan perjuangan yang dibawa oleh Talut, mereka yakin arahan itu ada kebenarannya, walaupun kami tak boleh nikmat air yang banyak, tapi cukuplah kami hilangkan dahaga kami, kami percaya. Ada sebab Allah buat demikian. Kami bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ni kata tak apa, besar mana jalan pun kami fi hadin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Bahawa amat jumlah yang sedikit boleh kalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekurang di situ kami fi'atin qalilah, nak menang nak kalah dia tak perlu ramai, dia perlu fi'atin qalilah, kelompok yang dipanggil early adapters, yang percaya dengan apa yang kita bawa. Betul, jangan harap kuliah ni ramai, sebab yang ramai itu tukar bagi ramai. Tapi kuliah ni, inilah pemegang-pemegang dia. Ustaz mana-mana dia tak tanya dia, dia main dia. Pasal dia tanya, tak tengok ustaz tu siapa. Sebab ini early adapters, orang yang betul-betul percaya, aku nak dapat ilmu, aku yakin dengan Allah. Tuan, tiba-tiba seorang tu dia namanya Seth Godin. Dia hurai pula tu. Dia kata kalau kita nak membuat satu benda jualan, kita tak boleh gunalah iklan-iklan yang dalam TV tu, sebab dia tak memberi kesan. Sebab iklan dalam TV tu yang kita ingat adalah
kekelan-kekelan lama, kan? Hari ini kalau kau tak baru, kau tak ingat kau lama. Tak ada yang melekat pada kita bila sebut apa dia mi segera mati ke lah, megi. Kita tahu kan, cipta apa dia? Dia mari, mi baru kau tak ingat. Ubat gigi lah, ubat gigi. Mi megi tu tak makan. Ubat, ubat gigi. Kau tak ingat apa dia? Kau dia? Jadi kau tak ingat? Morning kiss ada ingat? Morning kiss. Dia kata, dalam kehidupan berbisnes, orang yang hebat adalah orang yang buat marketing. Namanya commercial marketing. Dia cari orang yang believe dengan dia, percaya dengan dia. Dia panggil orang tua akan tolong promote dekat dia. Mereka ni dia panggil early adapters. Dan hidup itu juga. Dalam perjuangan Islam itu juga. Kita tak boleh harap orang lain yang tak datang untuk menyokong apa yang kita buat. Kita hanya boleh harap bahawa orang yang menjadi early adapters yang sesebut ni, tuan-tuan dengar, tuan-tuan tadi kedua. Sama ada tuan-tuan tinggal apa yang saya sebut ataupun tuan-tuan bersama dengan saya sebut. Setelah 4-5 kali nampak tuan-tuan masih ada lah kuliah tu bersama lah kot. Doa-doa gitulah. Ataupun mungkin doa salam. Dah tak ada tempat dia nak kuliah main bila dia nak bila ustaz tu sambil-sambil tidur. Kalau aku okey juga. Sebab tu saya tak terperangkap dengan soal, oh, kuliah ustaz tu ramai. Itu fenomena, biasa. Tu kuliah dengan ustaz Azhar itu tu. Berapa ramai? Penuh masjid sampai Nazir dan Syok kata kita kena pecah. Ustaz Azhar kalau main, mesti kena pecah lagi majlis ni buat baru. Fenomena. Lah, tak ada. Dia pasal manusia berfenomena, dia tak lama. Dia bukan orang yang menjadi penyokong, believer, die-hard fan. Bukan. Tentu tengoklah bola sepak. Bola sepak yang mahal, bukan pasal mana pasukan yang menang, itu tak mahal. Yang mahal, pasukan itu paling bawah, orang tetap bersama dengan dia. Tiba-tiba Leicester menang, KPL bawah dia. Leicester tak pernah menang, sewaktu 10 tahun. Dia tak pernah menang KPL, tapi dia ada. Yang dipanggil early adapters yang sama dengan dia, duduk dengan dia, jadi apa pun keluar division kan, duduk dengan apa pun, dia tetap bersama dengan ni yang menyebabkan Leicester tak mati. Aston Villa dah terkeluar tuan-tuan daripada IPL, masuk division 2 tak salah saya. Tapi tuan-tuan agak-agak Aston Villa mati daripada ni. Dia tetap ada penyokong setia dia yang bawa dia, yang percaya satu hari Aston Villa akan kembali semula ke EPL. Tak tahu lah kalau tuan-tuan tak minat bola, tuan-tuan minat baca Quran, soal tak nak cerita lagi. Yeah.
Pasal tolong kuat. Apa dia? Ada yang believer, percaya dengan tolong. Tak apalah, percaya. Kami sikit pun tak kisah. Walaupun mereka banyak, kami tak bimbang sikit pun mereka banyak. Yang kami tahu, masa kami akan datang dan kami berjaya atas kelompok yang banyak itu. Oh, pasal nak. Lalu mereka kata, kami tiada kuali. Lalu kami sikit, tapi kami berjaya untuk buat yang lain. Kami berjaya kelompok yang banyak. Kami tak bimbang. Di situlah Allah kata, wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka terjadilah cerita, walamma barazu li Jalut wa Junudih, qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Dan apabila mereka berhadapan dengan Jalut dan tenteranya, berkatalah orang-orang yang beriman, wahai Tuhan kami, limpahkan ke atas kami kesabaran. Sabitkanlah, kekalkanlah, istiqamahkanlah, teguhkanlah pendirian kami dan bantulah anak kami atau orang-orang yang zalim. Kami berjaya, oh ya Allah, bagi kekuatan pada kami, tak lari. Kita kan kelompok sedikit yang percaya kita buat satu hari. Sebab yang paling susah saya sebut dulu adalah nak bagi jadi tipping point. Tipping point yang nak bagi jadi susah kita buat. Tapi sebab kita sabiri, qanidi, kita sentiasa munajat kepada Allah, minta ya Allah, walaupun orang tak terima, aku istiqamah ya Allah, betul tak kira sampai jadi. Kan banyak benda dibuat ni, kan? Walaupun orang tak pakai contoh masa, tapi sama lama orang pakai sebab ada orang yang percaya dengan benda tersebut. Agama ni kita ada lipat, nampak macam orang tak ramai, kita mula lemah pasal di luar sana. Jadi, tapi kita sebut macam tentera, tolong sebut Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah, bagilah kami kesabaran nak tempuh hidup ini, bagi kota pada kami, sebab kami tak takut dengan majoriti, sebab kami tahu satu hari majoriti itu berdaya kami ajak bersama semua. Ini daya hati yang memang daya hati yang jiwanya kental sanggup mati dengan apa yang dia percaya. Lepas tak ada halawan lah. Tak ada halak di kuali-kuali untuk sana. Dia potongkan datang bila Islam makin kuat. Kita lah Islam kuat ke Islam lemah. Ada makan ke tak ada makan, kita mari ikutlah. Ada makan boleh? Ada darah. Kemudian Allah pun cerita, fahazamuhum bi'idhnillah. Maka mereka berjaya mengalahkan tentera-tentera Jalut. Maka berlaku satu cerita detail Allah bagi. Wa qatala Daud Jalut. Maka yang membunuh Jalut adalah Daud alaihissalam. Rupanya cerita Daud bunuh Jalut ni ada satu buku tentera yang orang putih buat. David and Goliath. David and Goliath, cerita Nabi Daud bunuh Jalut. Buku tu atau cerita tu ditulis oleh Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell yang ditulis buku tersebut, dan dia syarahkan tentang Goliath and David ini, David and Goliath ini, dalam satu persidangan namanya TED, dipanggil TED Talk. TED Talk ni di barat hari ni, mana-mana orang yang boleh talk, boleh keluar idea bagus, dia bagi talk di situ. Jadi Malcolm Gladwell bagi talk kasih cerita David and Goliath. Dalam top tu dia cerita macam mana Daud bunuh Jalut. Ada cerita Daud bunuh Jalut, tapi dia tak tunjuk macam mana cara. Dan sampai dapat tapi dia nama itu ancient story, cerita-cerita lama orang barat faham cerita. Tapi dalam ni memang semua Daud bunuh Jalut, tapi tentu faham lah Jalut ni orang yang kuat, gagah, perkasa, hebat. Macam mana Daud boleh bunuh Jalut? Apa? Sebab orang tak tahu ceritanya, orang pun kata, oh, Allah izinkan. Dia Nabi, bisa boleh bunuh. Connection tu tak sampai. Apa connectionnya? Maka dia cerita connectionnya ini. Jalut, dia pakai baju besi. Dia ada topi. Dia perisai. Dia besar. Kemudian dia cakap tentera-tentera Tolut, mari lawan dengan aku. Tentera kita boleh bersaing dengan cara lain, tapi aku nak kamu lawan.
pergi, Daud tak guna kaedah yang digunakan oleh Jalut. Kalau dia pakai perisai juga, dia pakai pedang juga, dia pakai baju besi, sudah tentu Daud akan kalah. Kerana Daud fight menggunakan kaedah orang tu lawan. So, kalau nak lawan satu orang, kita guna-guna kaedah yang orang tu tak sangka kita akan pakai. Ini dipanggil minhaj hudayah tasib, jalan yang orang tak sangka-sangka. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud dia tak pergi dengan pakai syir, tak pakai perisai, dia tak pakai armor untuk pertahan dirinya. Dia pakai apa? Plastik. Sebab kisah Daud ni dia pengembala kambing, kerjanya jaga kambing. Semasa jaga kambing, serigala selalu datang untuk makan kambing dia. Sebab dia selalu jaga kambing dia dan serigala selalu datang, cara nak halau serigala tak boleh cuk-cuk-cuk gitu. Dia kena ambil plastik, panah-panah serigala. Menyebabkan setiap kali dia praktis benda tu, dia jadi cekak dalam mak plastik. Skip. Dia tewaskan Daud dengan skip. Plastik. Akhir sekali dia tembak, kena jalan tang kepala. Bila kena tang kepala, jalan pula. Oh, ni 4-5 kali dia tahu itu kelemahan Daud. Dia attack di kelemahan itu. Jatuh ke tonggeng, jatuh mati-mati kerana kepala pecah. Sebab dia pandai listrik, dia hanya listrik di celah-celah tempat untuk jalan melihat di mata. Benda ni memberi harapan pada kita. Kalau kita nak start bisnes ni, perjuangan ni, kita jangan takut nak berhempuh dengan gergasi-gergasi besar. Kalau kita nak buat idea Islam ni, kita jangan takut dengan Amerika. Kita jangan takut dengan Yahudi. Sebab kita ada jalan kita sendiri yang kita jangan ikut jalan dia. Kalau kita ikut jalan dia, pasti kita kalah. Tobat kalah ikut jalan dia. Orang ajak kita lawan silap. Kita pun tengok dia pandai silap kayu, kita terus silap kayu. Mampu dia kita. Alih. Orang pandai menyanyi contoh. Kau pergi contoh nak pergi muda ke tuan-tuan? Oh, orang pandai berdebat. Dia mahu nak berdebat dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berdebat, tuan-tuan kalah. Pasal tuan-tuan bukan jago. Debat. Tuan-tuan kena gunakan kekuatan diri sendiri. Di sini Nabi dah belajar, nak lawan musuh, be yourself. Jadi diri kamu. Daripada cerita tu lah, Malcolm Gladwell kata, cerita ni mengajar kita, berapa banyak syarikat kecil boleh buat syarikat besar, tapi dengan syarat, jangan lawan kaedah dia, guna kaedah yang kita pakai. Lepas tu syarikat saya pergi duduk sebelah, saya buat es krim. Kalau saya guna jalan yang digunakan oleh Walls, mati saya. Sebab Walls sudah ada jalan dia, sudah ada pengikut dia. Kalau saya ikut jalan McDonald, mati saya. Saya kena lawan di mana ada McDonald, di situ ada saya, mati saya. So, saya nak buat ke mana? Saya tak guna jalan mereka, saya guna jalan Daud malah isan. Itu banyak-banyak pengajaran dalam cerita ini. Itu kita hidup. Berniaga pun kita boleh pakai ayat ini. Buat film pun kita boleh pakai ayat ini. Akhir sekali. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Akhir sekali Allah bagi kemenangan, Allah berikan kepada Daud alaihi salam mulka wal hikmah. Lepas Daud jadi asli raja, lepas tu Daud nak meninggal, Daud ganti Daud alaihi salam untuk menjadi raja. Sebab hanya Daud yang berani lawan dengan Jalut dan mengalahkan Jalut. Dan daripada itulah Daud mewarisi kerajaannya kepada Sulaiman alaihissalam. Bermula daripada keberaniannya berdepan dengan Jalut yang sangat sulit. Wallahu ta'ala alam. Pengajaran telah saya sebut dalam celah-celah tersebut bahawa nak beritahu, hidup ini kita mesti buat benda yang paling kita reti. Dan kita tak boleh buat banyak benda. Kita boleh buat one thing ya. Yang lain kita minta orang bersama dengan kita untuk buat part dia. Haji Razak, Tuan Haji Razak boleh uruskan kuliah, diuruskan kuliah. Kalau Tuan Haji Razak uruskan kuliah, dia jadi imam, dia pula baca apa dia jadi muksia, dia pula mengajar, minta diorang. Seorang hanya boleh buat satu benda.
dan dia mesti mastery dalam diri. Saya boleh mengajar, saya boleh bagi syarahan, saya tak boleh hidup buat benda-benda lain yang saya tak hati. Sebab saya Tuhan bagi satu ya mastery. Mesti ada UV diberi unique value yang ada pada saya. Baru Islam tak kuat. Walaupun tak ramai, dia tetap kuat nak bagi tahu. Maksudnya jangan susah hati kalau kelompok tak banyak. Sebab yang sedikit ini, dia boleh rempuh yang banyak bila dia fokus kekuatannya. Karena dengan jumlah sedikit ini, dia jadi kontagious lepas daripada itu. Sebab semua kotak bawa agenda yang besar. Selain orang tu kalau tak dengar ramai, oh ramai. Eh, selama ramai, ramai. Kutipan tu fakir lah. Banyak. Tapi, berapa yang deliver? Tak ada. Mereka datang hanya untuk memeriahkan. Ada datang sebab nak tengok. Ramai semua belajar. Ini contohnya. Itu ada orang biar ayah di waktu. Ada orang kadang-kadang bukan dengan sama pun. Cuma nak kibai. Bihun suku ya. Tapi anda sudah tentu tentera-tentera tolu yang tidak akan minum air, yang percaya bahawa kalau minum sedikit saja, yang akan bawa tontonlah kelompok fi'atin qalilatin yang akan berjaya mempengaruhi fi'atan kathiratan, jumlah yang banyak. Kemudian cerita ini memberikan kita tadabbur bahawa buatlah apa saja selagi tidak langgar syariat. Saya tetap tegakkan itu. Jangan berhenti buat apa kalau orang kata benda itu haram. Jangan. Tapi kita kena pastikan memang itu haram atau halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab gini, lagi frame kita sempit, lagi kustar tak luas. Jadi luaskan frame kita, tapi frame kita tetap berada dalam syariat. Kita tak ubah benda yang Tuhan kata haram, tapi kita ambil benda yang Tuhan buka ruang. Saya ulang ya. Kita tak ambil yang Tuhan kata haram, yang haram kita tak mampu. Tapi yang ada ruang kita mampu. Maksud dia benda itu jadi contoh. Ada orang yang masih fokus hukum kerja di bank. Dia masih jadi manager bank. Dia masih lagi jadi CEO. Saya pernah jumpa orang yang jadi pengurusi bank. Hafim bank. Bank itu kan di bawah. Bukan semua sistemnya Islam. Maka orang masih fikir, boleh ke ustaz? Saya di situ. Saya takut. Maka kita kata selagi dia berada dalam frame syariah, iaitu benda itu masih ulama izinkan. Kerana dengan sebab kamu berada di situ, benda yang haram-haram tadi kamu boleh kawal dan tak rosak lagi tu. Maka kamu berada di situ untuk menyelamatkan umat Islam. Maka beradalah. Dan kamu masih berada dalam frame syariah yang dipanggil nakal dalam syariah. Benda tu pada orang nampak macam tak apa-apa siqah, tak apa baik. Tapi sebab syariah kata tak apa. Kerana dengan kamu duduk di situ, kamu boleh selamat iman orang lain. Kamu boleh convince orang untuk masuk ke dalam sistem Islam. Kamu menyebabkan menyelamatkan uang-uang yang patutnya dari riba, tapi kamu jadikan dia Islam. Apa pada kamu orang di situ? Sebab saya tanya soalan. Suami dapat tawaran ustaz daripada bank Islam pergi bank-bank. Tapi saya rasa macam tak tenang yang pergi bank-bank. Sebab bank-bank dia ada riba. Bank Islam tak ada riba. Macam mana pandang orang ustaz? Saya kata, pergi ke bank-bank. Kalau kerja kita boleh menyebabkan ada 2-3 sistem yang kita boleh jadikan di Islam, kita pergi. Sebab overall sistem tidak haram. Cuma ada 4-4 tertentu yang haram. Kerja kita untuk menjernihkan yang haram itu. Walaupun tempoh yang kita ambil agak panjang, berada di bank-bank sebab kita beriman itu wajib. Kerana nak menyelamatkan semua sistem itu menjadi makin baik. Dan saya kata, kalau Datuk tak pergi pun, orang dia akan pergi sini. Itu yang dia banyak. Benda ini orang tak boleh terima. Entah kita apa lah, tak boleh terima pun. Tak apa lah, tapi lah. Macam mana? Macam kontraktor tanya saya tak kata tahu. Kontraktor tanya soalan ustaz. Saya ni rasa nak mati kalau saya kena kontraktor. Rasuah punya sangat. Saya bila nak buat projek, kena pergi rasuah. Projek kena pergi rasuah. Jadi ustaz, besar ke saya? Duit tu lagu mana? Adakah saya bukan patah halal? Maka ni soalan itu. Saya pun jawab. Ini saya jawab untuk orang yang jadi kontraktor. Yang jadi kontraktor.
bukan saya jawab pada orang yang jaga masjid dengan macam tak saya jawab ni. Atau bukan tak terbabit sebab dia tanya soalan khusus, dia kontraktor. Kontraktor kenapa aku tak tahu balik. Yeah.
besok saya tak salah. Oh, itu penakut pun tuan. Orang penakut lebih baik mati daripada hidup. Itu bukan kerucut. Kita bercakap tempat yang paling rahmat tuan. Duduk di tempat polis, penjaga keamanan. Kalau polis semua jadi, ah, saya tak apa. Saya tak terlibat lah, saya. Teori namanya 80-20. Richard Scott salah pada part 2.
pengecut. Wallahu ta'ala alam. Mari bersama dengan saya teruskan kehidupan beragama, kita rempukkan kita dan tentera-tentera jauh cerita dan tentera Taluh alaihi salam yang membalikkan biar kepadanya. Aku dah boleh ada wa astagfirullahaladzim innahu wa astagfirullahaladzim. Di tangan saya tekan ada kurang wakaf. Ini setengah Ramadan, kita lancarkan moral ini untuk tujuan-tujuan memberikan wakaf pendidikan kepada tempat saya. Dan macam sebut, tempat ini tidak ada yuran. Kita tak pernah kena kayuran. Kita bagi pengajian percuma. Jadi untuk Ramadan ini, ada orang nak tolong kita pada bagi. Lagi pun yang nak tolong-tolong, tempatnya tak yang dengan kita. Setengah orang dia sudah faham, nak turun kena bagi sampai dah yuran. Imam Syafi'i ajar, lagi tempat sendiri ada, kena pergi tempat sendiri dulu. Sebab bila tempat sendiri tak power, elok kau bagi orang lain. Sebab kita bantu pasal kesihatan, kita bantu pasal keutamaan. Jadi mudah-mudahan dengan tuan-tuan memberikan wakaf pendidikan ini, dapatlah kami teruskan lagi selasa sekali lagi. Sebab banyaklah kita buat tiap-tiap tahun, sepanjang lima tahun kita dah buat program macam ni. Ramadan dia, orang bagi wakaf dan sebagainya, menyebabkan uang itu masuk. Dan saya pun tak tahu sebab dia masuk dalam mustahab, dia menyebabkan sekolah selamat. Saya boleh buat kegiatan dakwah. Dan apa yang saya sebut tadi, ni yang saya cerita tadi, itu no way. Tapi mesti ada somebody doing. Satu grup yang buat, kami tiatim, balik-balik kita buat. Saya tim, benda itu saya sedang bentuk untuk buat benda tersebut. Tapi kita memiliki kekurangan kewangan. Jadi bantu saya, anda bersama dengan saya. InsyaAllah, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tu nanti akan dibagi oleh saudara Ali Rashidi. Tetapi bolehlah transfer ke nombor account, ada SMS, ada WhatsApp. Lepas tuan-tuan transfer dalam account tu, tuan-tuan SMS daripada saya. Dia tulis RM50, nak bagi lebih, tak apa, dia nak betul ringan. Kata tahu ustaz dah sudah beli 50 tapi bagi 60 makruh pula, tak makruh bagi sekitar pun. Dah jadi RM50, kalau kita nak bagi RM50 tu tak apa, tak ada masalah kan. Yang bagi kurang, abang-abang pun pasal dia tulis.